Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu masih waktu. Wow, hai 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 semuanya. Ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini dan aku masih ditemenin sama Raiga Doremi. Hey, lu bukan Budi, jadi lu nggak pakai Doremi. Lu Raiga Mi Fa Sol. Mi Fa Sol. Doremi Fa Sol. Oh Fa Sol, oke. Okay. Bukan Muzola kan? Apa kabar kalian semuanya? Yang pasti aku yakin kalian semuanya sehat semuanya. Amin. Ceria semuanya. Harus dong. Bahagia semuanya. Harus. Karena bentar lagi kita lebaran. Yes. Lebaran sebentar lagi. Teret, semangat, semangat, teret, semangat. Teret. Tapi kalau ada mesin waktu, kita mundur lagi nggak ya? Ke awal puasa lagi. Biar makin banyak. Bisa enggak? Ya, bisa ya. 2 tahun sebelumnya apa 3 tahun. Iya, kita punya mesin waktu gitu kembali kan? Bersama ya, orang ya. Yang oh my god. Adalah aku bisa mengulang kembali. Oh, lirik lagu dong. Lagu kayak tadi tuh. Siapa ya, yang bakal ya. Nyanyi mesin waktu? Ini nih? Mesin waktu akan dinyanyiin sama Onyo. Oh, di acara sahurnya MOP. Ini wow. Sahurnya MOP ya, di. Pokoknya di MOP channel lah ini mah. Kayaknya kalau nyanyi lagu mesin waktu kayaknya first time deh Onyo nyanyi lagu. Iya, iya. Sepertinya kami mendengarkan Onyo lagu itu. Ya. Mungkin Onyo pernah live ada di Instagram atau apa. Di channel V Live-nya atau yes. Di mana gitu, kita enggak pernah dengar sih. Dan ini yang pertama kalinya perdana. Merasakan getar yang ke banyak nyanyi ya. Malu, malu aneh. Ini pertama kalinya kita dengerin Onyo dan kita reaksiin Onyo nyanyiin tuh. Lagu mesin waktunya Budi Doremi. Kan kalau mau ya, Bang, nyanyiin lagu pertama. Salah itu lu sebut ngomong. Enggak fokus diri ini. Udah mau lebaran padahal ya. Semangat yuk, semangat. Semangat yuk, semangat yuk. Yuk langsung aja. Tapi ada tepinya enggak? Biasanya kan suka ada tapinya. Sebelum lebaran, kalian semuanya belum subrek, pencet tombol subreknya dulu. Jadi lebaran ini subreker aku makin 1M gitu ya, amin. Bisa yuk, bisa yuk. Langsung aja yuk, tontonin Onyo mesin waktunya di acara sahurnya. Seperti biasa ya, rame gitu ya. Tak awe. Pertandanya. Pertanda apa, Raika? Tanda ya, dikoploin, digendangin ntar belakang. Biasanya ya, setiap pagi acara sahur itu pasti digendangin. Ya, tapi, kita tahu ya kalau lagu ini enak, digendangin. Tahu, kita mungkin kan awal gabut. Dia datang pasti buat dibayar ya kan? Mungkin dia diem doang. Oh. Oh, dibelokin. Dibelokin. Kita ada kita. Harusnya di situ kan. Dia nih. Dan ini kalau rendah banget kalau dia ngambil Onyo ngambil bawa lagi rendah banget. Dan gue salfoknya apa coba? Ini kostumnya Pangeran Cinderella ini. Ini ceritanya memang Cinderella. Iya, oh emang iya. Iya, ini Pangeran Cinderella bajunya. Iya. Lagi. Na 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 na
Aduh, enak. Enak banget, sumpah. Sumpah, sumpah sih enak banget sih. Dan ini nih bagian boomnya di sini. Kalah, ku akui aku kalah. Aku pengen dengar Onyo nyanyi lagu ini kayak gimana nih bagian ini nih. Sumpah enak banget. Wow, sumpah sih. Kalau urusan sih lagu-lagu begini tuh emang makanannya gitu kan. Kalah, ku akui aku kalah. Ada pokoknya ada rip and run-nya. Iya, rip and run-nya banyak kalah, kayaknya di awal deh. Kalah.
cuma Onyo doang yang bisa deh. Iya, itu bagaimana tadi gue lupa, tapi itu bagian enak, riff errornya enak banget tuh. Ah, meleset sedikit. Meleset sedikit tadi. Balik lagi sekarang. Meleset tadi sedikit. Meleset. Jika aku bisa. Dari, nah itu dia kita bilang kan, ya. Dari chest voice lagi. Dari suara chest voice itu susah. Susah. Apa ini bangun tidur kalau kata gua? Iya enggak sih? Kalau bangun tidur kan kita suara masih kurang gimana ya, gitu ya kan? Kurang panas tenggorokannya, kurang lentur pita nah, suaranya. Nah, iya belum lentur. Tadi agak jika aku bisa, itu agak sedikit aja. Sedikit tadi. Tapi memang kedengeran jelas. Seleo dikit gitu ya kan? Di situ doang, ke ujungnya udah. Ujungnya dia udah kembali lagi ke. Iya. Normal tadi ada falset juga masih aman. Salutnya tuh udah mulai itu gendang tuh dulu. Iya nih, Kak Awu siap-siap. Tuh kan. Cakep, sumpah. Cakep. Ini kalau di coverin enak banget sih sama Onyo. Tapi bener ya, recovery Onyo ini saat ada kesalahan tuh cepat. Cepat, dia bukan sampai drop. Nah, dia bukan yang kayak bingung atau, ya, atau jadi ngeblank gitu kan. Dari dulu malah, dari sebelum dia banyak nyanyi gitu ya nggak sih awal-awal setiap ada gitu. Kesalahan itu dia selalu cepat nge-recovery diri dia terus cepat nata hatinya nata pikirannya jadi nggak berlarut-larut sama mikir aduh gue salah nggak kayak gitu langsung sep buktinya ini semuanya aman dan enak banget yo oh belum kayaknya udah bakal digendangin asik Oh, beda. Cuma ini beda. Ini improvnya Onyo bagus. Iya, ini enak. Bisa dicoba nih kalau kita nyanyi. Yes. Bisa kita cuma jika melupakanmu hal yang mudah ini takkan membuat hatiku lelah. Bisa kita lurus-lurus doang. Bisa dicolok. Dicolok emas kalian. Harus kulalui merelakanmu. Paset ya ini. Merelakanmu. Nah paset ya ini ya juga. Iya benar. Jadi, karena kita tahu lagu ini jadi lebih gampang lagi kita ngecek nada-nadanya nih. Karena kita udah hatam juga lagu ini. Ini aman sih. Lagi ini memakai belakang makin ini kan. Dan powernya kan memang lagu ini kan makin belakang. Jika aku bisa, aku akan kembali. Harus makin berpower musiknya tuh makin naik. Yo. Referennya cepat banget. Mesin waktu. Ditarik sedikit, bagian itu enak banget. Yes. Nah, udah keren. Asik. Oh, dia udah ngasih kode tuh, tapi tetap ada riff and retrick. Iya. Tetap enak nih. Dia enggak lupa loh sama part-nya. Yes. Biasanya kalau udah kasihkan joget tuh lupa part. Lupa kadang-kadang iya. Kadang-kadang mana nih? Mana karena kita sering kejadian gitu ya. Kita kalau udah asik tuh suka lupa gitu. Asik. Ya, beda ya, dinaikin ya.
banyak banget improv banget di sini. Improv banget di sini. Udahlah nyanyinya dia enjoy. Yes. Jadi improve-nya tuh makin enak keluarnya. Betul. Asik. Oh, nyata sering goyang pundak ini gak sih? Ini gak ngeliat deh. Ya. Kita ikut heboh juga kan, jadi langsung ya. Kalau dia gendang tuh jangan harap gue bisa diam. Iya. Jangan, ya. Kayaknya itu emang cobaan deh. Iya. Kalau ada gendang kayak gue bisa nggak bisa diam kalau gue. Jadi heboh sendiri. Kesimpulannya di lagu ini memang ada ketidaksempurnaan dari ya, awal. Oh, cuma semprit. Jika aku bisa. Pasien ref awal itu doang. Bisa. Agak meleset. Di situ aja. Kesononya mah. Kesononya aman semuanya. Lagi di awal-awal yang butuh. Yang harus slow-slow gitu kan. Itu rasanya enak banget. Itakan berat. Takkan membuat hatiku lelah. Kalau ada gendang gue gak lelah. Tapi Onyo tadi lelah. Kalau gue ada gendang gak akan lelah. Tukang joget. Ya kan? Ini juga tim-timnya MOP juga tuh tukang joget semuanya. Joget semua. Pada berhenti sahur tuh. Boleh dengar gendang emang. Iya. Harus joget. Tapi aku sukanya Onyo juga gak lupa partnya. Biarpun dia asik-asik ikut gendang-gendangnya. Fokus gitu ya. Tetap malah di improve-nya banyak banget. Itu dia. Gendang-gendang koplak-koplak-koplak-koplak. Bang! Malah Onyo improvisasinya banyak banget. Keren, ini lanjut lagi kita. Masih banyak lagi video Onyo sahur dan buka puasanya. Kita bakal lanjut terus. Apa lagi yang bakal digendangin? Next, pasti kita. Onyo nih, reaksiin Onyo nih. Jadi buat kalian semua jangan sampai ketinggalan video dari kita berdua. Betul, pencet tombol subreknya dan juga share ke sosial media kalian. Lonceng juga, jangan lupa buat dinyala. Betul sekali. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.